Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News. Kali ini Lamongan News akan membahas prediksi Liga 1 2021, Arema FC versus Persela, drama derby Jatim dimulai. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela. Indosport.com. Derby Jawa Timur di kompetisi Liga 1 musim ini akhirnya dimulai. Arema FC bersama Persela Lamongan bakal memulai drama, sekaligus pemetaan kekuatan sepak bola di Jatim, pada Minggu, 3 Oktober 2021. Pertemuan Arema kontra Persela memang bukan kategori Super Big Match. Namun karena bersifat pertama, segala sesuatunya hampir pasti spesial. Derby ini akan memulai jadwal antar tim Jatim lain pada kompetisi nanti. Selain Arema FC dan Persela, derby di Provinsi Timur Pulau Jawa ini masih akan melibatkan Persebaya Surabaya, Madura United dan Persik Kediri. Dari segi komposisi pemain, tim Singoedan sedikit diunggulkan. Sayangnya, Arema FC dipastikan gagal tampil dengan kekuatan terbaik, imbas terpanggilnya Johan Ahmad Farisi, Kusyedia Hariudo dan Dedik Setiawan ke Timnas. Situasi ini lantas memberi secuil benefit bagi tim Laskar Joko Tingkir. Lantaran skuad besutan Iwan Setiawan itu, lebih mengandalkan kolektivitas tim, dengan materi pemain muda yang punya ledakan semangat tinggi. Faktor itu pula yang sempat membuat Persela berjaya dua kali, saat menumpas materi bintang Arema FC dua musim beruntun di Lamongan. Skornya pun sangat telak, yakni 4-0 dalam periode 2017 dan 2018. Secara psikologis, kedua tim juga tengah berada dalam motivasi bagus. Arema FC sukses memecah kebuntuan dengan mengalahkan Persipura 1-0, sedangkan Persela juga meraup hasil serupa kala membekuk Persiraja. 1. Perkiraan susunan pemain. Arema FC, 4-3-3. Adilson Maringa, K. Sergio Silva, Bagas Adi Nugroho, Diego Michels, Rizky Dwi Febrianto, B. Renshi Yamaguchi, Hanif Zjabandi, Dendi Santoso, C. T. Ridwan Tawainela, Febi Eka Putra, Carlos Fortes, D. Pelatih, Eduardo Almeida, Portugal. Persela Lamongan, 4-3-3. Dwi Kuswanto, C. K. Demerson Costa, Muhammad Zainuri, Birul Walidain, Nasir, B. Ahmad Bustomi, Syahroni, Gianzola, T. Riyadno Abioso, Malik Rizaldi, Ivan Carlos, D. Pelatih, Iwan Setiawan. Head to head. Lima laga Arema FC. Lima laga Persela Lamongan. Prediksi Lamongan News My ID. Arema FC 45%. Persela Lamongan 55%. Sampai di sini dulu ya Dulur El Amania, bantu subscribe ya Dulur agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya.